berjumpa lagi dengan Us Hanun dan Us Amber di Sentra Seni dan Budaya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat, ceria, dan semangat. Sebelum kita mulai belajarnya hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Sika berdoa. Jika aku mau berdoa, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tenang. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa ruzuqni fahma. Amin. Siapa yang tahu apa nama tempat ibadahnya orang Islam? Iya, betul sekali. Nama tempat ibadah orang Islam adalah masjid. Kita nyanyi bersama-sama ya. Masjid tempat beribadah, tempat umat sembahyang jamaah. Rumah Allah agung, suci, mulia, lambang persatuan takwa. Masjid tempat beribadah, tempat umat sembahyang jamaah. Rumah Allah agung, suci, mulia, lambang persatuan takwa. Anak-anak yang aku sayangi, kita mulai ya belajarnya. Kita mau belajar mengenal ekspresi senang dan sedih. Kita buka dulu ya majalah Dakwah. Kita buka halaman 23. Kita cari halaman 23. Nah, kalau udah ketemu nih, seperti ini ya halaman 23. Nah, perhatikan perintahnya ustazah ya anak-anak. Perhatikan gambar di bawah ini. Warnai senyum jika anak senang dan warnai sedih jika anak sedang sedih. Perhatikan gambarnya. Di sini gambar pertama ada anak, es krimnya jatuh. Kira-kira senang apa sedih ya teman-teman? Oh iya benar, anak itu sedih. Berarti kita warnai gambarnya yang sedih ya. Nah, kita warnai pelan-pelan ya. Kegiatan gambar berikutnya, anak ini sedang minum jus. Kira-kira senang apa sedih ya anak-anak? Ya betul, anak itu lagi senang. Kita warnai ya gambarnya yang senyum. Thank you.
gambar yang ketiga, anak-anak coba lihat. Ada gambar anak sedang mendapat piala. Nah, kira-kira anak itu senang apa sedih ya, anak-anak? Ya, benar sekali. Anak itu senang dapat piala. Kita warnai ya. Gambar yang senyum. Nih, kita warnai pelan-pelan. Gambar selanjutnya, yang keempat, ada anak sedang main boneka. Bonekanya tangannya patah. Nah, itu anaknya senang atau sedih ya mainannya patah? Ya, benar sekali. Ini sedang sedih anaknya, berarti kita warnai gambar yang senyum apa sedih? Ya, benar, sedih. Kita warnai yang sedih ya. Pelan-pelan saja, biar tidak keluar garis. Nah, kalau sudah semua seperti ini, kita warnai gambar orangnya ya anak-anak, jangan lupa kita warnai gambar orangnya. Kegiatan selanjutnya, kita akan bernyanyi mengenal nama-nama pahlawan. Siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kartini, Imam Bonjol, Hasanuddin, Soekarno Hatta, Jenderal Sudirman, Patimura, dan Ahmad Yani, W.R. Supratman, Diponegoro, itu nama-nama pahlawan. Nah, itulah kegiatan kita di Sentra Seni dan Budaya anak-anak. Tadi, masih ingat nggak tadi belajarnya ada apa saja? Yang pertama, anak-anak mengenal masjid sebagai tempat ibadahnya orang Islam. Dan belajar berikutnya ada anak-anak mengenal ekspresi senang dan sedih. Tadi di majalah itu nanti anak-anak diwarnai ya, jangan lupa. Selanjutnya yang terakhir, anak-anak belajar mengenal nama-nama pahlawan. Anak-anak tetap semangat belajarnya ya di rumah. Dan cukup sekian kegiatan hari ini di Sentra Seni dan Budaya. Marilah kita tutup kegiatan belajar kita dengan membaca doa bersama-sama. Sika berdoa, jika aku mau berdoa, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenang. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.